lama banget sih abangnya. Itu dia tuh. Itu dia tuh. Woi, ada apaan tuh? Ada apa nih? Ada apa nih? Ini jamretnya tas ibu ini, Bang. Belakangan, order lagi anyep. Akun Ramli yang sudah 4 tahun jadi ojol pun nggak gacor seperti biasanya. Jika dalam kondisi normal, ia hanya menerima orderan makanan saja. Kini, apapun dijalani, termasuk bawa penumpang. Saya ada cerita nih. Jadi pada waktu itu, saya lagi nunggu orderan, tiba-tiba ada seorang anak muda tanggung, dia datang ke pangkalan, buru-buru. Bang, bang, anterin saya, bang. Ada apa, mas? Anter saya ke terminal, bang, cepetan. Terminal? Mas mau naik ojol? Iya, bang. Kalau naik ojol saya, mas mesen dari aplikasi dulu. Nggak bisa, bang, ada kuota. Biar tahu argonya berapa ke sana. Aduh, ntar saya bayar deh, bang. Sebentar, mas, saya siap-siap dulu, mas. Jangan, bang. Sebentar, mas. Kalau mas buru-buru saya jadi panik ini, sebentar ya. Akhirnya dia nego akan bayar argo yang lebih dari seperti biasanya. Ya udah, saya juga akhirnya mau dah karena udah naik sepi, saya mau antar si penumpang tersebut dengan terburu-buru. Walah, penumpang yang cukup ajaib ini. Tampilannya sih sangar macam preman. Tapi itu loh, kok nenteng tas cewek centil gitu ya? Bang, buruan dong, bang. Mas, bang, mau kemana ini? Terminal ya, ampun. Pelan-pelan aja ya. Mas, saya udah terlambat nih. Makan acara apa sih, bang? Ah, ada urusan deh, bang. Oh, ya udah deh, saya ngebut deh. Di jalan penumpang ini minta buru-buru sama saya. Tapi keadaan saya juga lagi mau kebelet tuh. Aduh, bang. Taduh, bang. Kenapa, bang? Ini gak kenapa nih kalau kebelet gini mau kencing. Sakit bawaannya. Bentar ya. Buruan, bang. Taduh dulu ini. Gak kenapa sakit bener. Masya Allah. Saya ini dulu ya, mas. Ngepi dulu bentar ya. Nggak usah, bang. Ntar aja, cepetan. Nggak kuat ini. Ya elah, pakai geblek pipis lagi nih, bang, Ramlinya. Beneran nggak jauh dari perjalanan kami, di sana ada kebun kosong. Duh, mas, maaf ya nih. Saya kebelet nggak kuat nih. Duh, kenapa lagi, bang? Ih. Mau pipis dari tadi nggak kuat, nahan. Ya, tunggu bentar ya, mas. Bang. Tahu, mas. Nah, saat ingin membuang air kecil tersebut, ternyata saya mendengar ada suara teriakan warga. Kok lama banget sih abangnya? Itu dia tuh! Itu dia tuh! Woi, ada apaan tuh? Kamu, ada apa nih? Ada apa nih? Ini jamretnya tas ibu ini, bang. Hah? Benar? Kamu jamret? Iya, bang, aku. Pantes lah, kita buru-buru aja lu ya. Aduh, serem, ey. Bawa penumpang jambret rupanya. Ini tas ibu. Iya, pak. Ini tas saya. Coba, bu, diperiksa, bu. Sebentar, pak. Saya cek, pak. Alhamdulillah, masih utuh. Alhamdulillah, masih utuh, bu. Bang. Apa, bu? Ini buat abang, bang. Ucapan terima kasih saya karena abang jambretnya jadi ketangkep, bang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya, bang. Semoga laris manis ya. Ya, sama-sama, bu. Orderannya. Alhamdulillah dapat rezeki 100. Kasih Allah. Setelah dapat uang tersebut, ya udah akhirnya saya narik ojol lagi, narik aplikasi lagi sesuai dengan pesanan yang ada. Untung tadi sempat berhenti buat pipis ya, bang. Jadi ketangkep deh penjambretnya. Dikasih tanda terima kasih lagi sama yang punya tas. Lain kali lebih hati-hati ya, bang. Jangan mentang-mentang anyep main akut penumpang aja. Hmm.